Satria lumba-lumba punya Bro Herman dari Purbalingga. Permasalahannya motor ini katanya kena banjir, kemudian ditap olinya, airnya, kemudian diganti dengan oli yang baru, tapi tetap kemroyok, kemrusuk dan sebagainya. Jelas sekali di sini bahwa lahar kerkasnya itu karatan. Ya, ini lahar 6205 sama dengan lahar kerkas punya RE King ukurannya, tapi yang sebelah sisi saja ini sudah karatan dan berbunyi kemroyok. Oke, tuh. Kemudian di sini juga bermasalah setang sekre. Ya, setang sekre kita coba dengarkan. Oblak parah sampai bunyi cengleng-cengleng. Di sini gerak, perhatikan. Ambang geraknya sudah melampaui batas. Di sini sudah ceklok-ceklok. Maka harus ganti setang. Kemudian untuk asnya di sini tidak ada masalah. Tidak aus istilahnya. Sehingga ini tidak akan dilakukan pemopokan. Ganti lahar ini sudah span lagi, sudah beres. Setang. Kemudian kita lihat spool. Spool Satria Hiu maupun Satria Lumba-Lumba nyaris sama seperti ini ya. Gulungannya tidak ada gulungan pengapian AC. Tidak ada, ini hanya ada gulungan spool pengisian dan spool lampu. Lalu kenapa ini dibikin kecil dua, sedangkan ini lainnya gede-gede. Tiga gede, kok dua kecil. Saya juga nggak tahu ini maksud dan tujuannya kepriwe. Bisa dibikin kecil derek-derek di sini. Kemudian di sini ada pulser. Pulser tipe tunggal, dalam artian kabelnya kabel satu ya. Ini kabelnya kabel satu. Kabel satu di sini seperti motor Honda pada umumnya itu menggunakan tipe kabel satu. Beda dengan Yamaha itu menggunakan pulser tipe double kabel. Bahasanya apa? Nyong yo ora ngerti. Ini magnetnya juga udah karatan. Karate jos. Nanti ini akan kita coba gosok biar nggak makin parah karate. Tapi nanti akan kita kasih pewarna ya. Ini kita gosok dulu, nanti kasih pewarna cat. Tujuannya agar tidak karatnya tidak semakin banyak. Kalau dibiarkan seperti ini, dibersihkan sudah kinclong, pasti karatan lagi. Maka harus dilapisi dengan cat. Kalau nggak di krum. Tapi kan kebanyakan duitnya kalau nggak krum. Kemudian di sini gigi rasionya cukup banyak. Ciro lupat banem pitu. Untuk satu as saja ada 7 gigi. Kemudian di sisi sebelahnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ketemu di bagian bawah kecil. Maksudnya bukan giginya 7 bro. Susunannya ini terdiri dari 7 skema apa namanya, gear ratio. Ini gigi slah cukup besar di sini. Tujuannya adalah agar si slah itu enteng. Kalau gigi slahnya kecil, nanti berat. Kayak pada mocin-mocin itu, untuk tipe GL yang model mocin, ininya kecil. Jadi slahnya berat. Sama dengan kayak punya KLX. Ininya itu, tautannya itu terlalu kecil. Musuhnya sama, jadi hampir balan gedenya. Maka mudah pecah gigi slahnya untuk KLX. Kemudian ini botolannya. Ini botolan pemindah gigi persneleng. Karena dia berapa persekatan? 6. Ini terdapat 3 garpu. Nah, ini garpunya di sini nih. Nih. Garpu pemindah 1 2 3. Yang menggerakkan ketiganya adalah lubang-lubang di sini. Ini kalau diputar kan dia gerak. Tuh. Naik turun gitu. Jadi nanti ketemu gigi main, ketemu gigi taut ketemu gigi main secara terus menerus 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Ini lahar kerkas yang sebelah kanan masih lumayan tidak berbunyi kemresek. Tetapi sekali lagi untuk penggantian apa namanya, bila motor kemasukan air, lahar bagus nggak bagus ganti. Walaupun kedengarannya di sini nggak begitu parah. Ya.
Tapi nanti akan timbul suara berdesing, apa namanya, bahasanya kemerangsang kalau nggak diganti. Jadi ini nanti diganti. Nomornya 6205 untuk lahar kerkas Satria Yu, kanan kiri ya, kanan kiri. Kita akan lihat di bagian sini kenapa kita tata di gadus ya, karena kita akan nyari alatnya itu agak lama karena apa bahasa nih, ondrilnya jarang. Nah ini membran nih yang ditiup kayak trompet di video sebelumnya. Buat teman-teman yang belum lihat, monggo simak tutorialnya mengatur lidah membran ini ben irit tapi bertenaga, nggak boros maksudnya. Satria Hiunya kita pakai piston 125 Lumba. Karena ini sudah Satria Lumba, sorry, hiunya sudah diambil. Ini lagi proses pasang piston pakai oversize 125. Alah, wis rang genah iki kecapean hari ini. Seharian full nangani satu motor ini Satrianya. Ini karet koplingnya sudah kita ganti dengan yang baru karena oblak banget. Ini piston bekasnya sudah nomor 100 ya. Ini sih verbas nanti jadi standar, tapi yang eman buring masih tebel, jadi kita cari piston yang 125 pakai un-up-up. Stangnya pakai apa itu, Deso. Ampas koplingnya nggak kita ganti. Satrianya sudah nyala ya. Coba. Walah, kok nalpotnya kayak gitu bunyinya, Nuk? Iya. Nalpotnya jempret tangan. Tapi tarikannya enak, Nuk. Mantap.
Jos. Pengine mlayu-mlayu wae numpak motor kayak ngene iki. Koplingnya terlalu cekak. Iki setang seker-seker. Enggak pakai original ya. Oke, Satria tinggal finishing. Sama sedikit setting karburator ben ending tarikane. Ini masih bawahnya ke abuat. Tapi tengah ke atasnya, wah edian. Wah, overhead. Ngebul banget, bro. Ini stasionere. Oke, segitu dulu bro. Terima kasih banyak. Semoga bermanfaat.